أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، terima kasih kepada Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Al-Jawatan Kuasa, Surau Ukhuwah dan seterusnya, Tuan-Tuan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita berada dalam majlis ilmu. Dan saya minta maaf kelewatan sampai malam ini sebab kesesakan yang amat kritikal. Kesesakan yang sangat kritikal boleh dikatakan, ya. Kan dah waste tu dia bawa merata tempat dah tu, dia lari jalan masuk ke mana tahu lah. Itu pun dia tak, dia apa, MRT tu memang terlalu sesak pada malam ini. Kira lenguh pinggang, bela lenguh kita habis. Jadi apa-apa, alhamdulillah, kita malam ni kita nak bincang. Tajuk dia tanyalah ustaz. Tajuk dia tanyalah ustaz, apa kena tanyalah. Jadi nak tanya macam mana? Nak memudahkan tanya, anda boleh mengemukakan soalan melalui talian WhatsApp ataupun SMS, ya. Jadi siapa-siapa ada soalan, boleh WhatsApp soalan ataupun SMS-kan soalan anda ke talian 019-324-1364. Saya ulang sekali lagi, sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, anda boleh kemukakan soalan anda ke talian 019-324-1364. Jadi dengan rasminya diumumkan bahawa talian dibuka sekarang. Sila hantar soalan sesuai dengan, jangan telefon. Saya tak jawab telefon, ya. WhatsApp saja ataupun SMS saja. Jadi sesuai dengan tajuk kita pada malam ini, tanyalah ustaz. Jadi kita membuka ruang seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya apa-apa masalah, kemusykilan-kemusykilan yang timbul. Dan insya-Allah petang esok saya ada live di TV1, anda muskil. Esok siapa muskil boleh tanyalah. Hari ni, malam ni tanyalah ustaz dulu. Petang esok siapa yang ada kemusykilan, itu telefon. Jangan duk SMS atau WhatsApp, kan? Untuk malam ni boleh WhatsApp, boleh SMS soalan-soalan anda untuk kita membincangkan sesuatu yang insya-Allah diharap boleh memberi manfaat kepada kita. Sebab kadang-kadang kita duk belajar, dah lama dah kita belajar. Nah, mungkin di sana terdapat pelbagai masalah. Contoh, ya, sebagai contoh, baru ni ada orang tanya saya, benda-benda ini kadang lumrah berlaku. Hatta dalam solat kita, contohnya, baru ni ada orang tanya, ustaz, bila mana solat Isyak 4 rakaat, tiba-tiba imam naik rakaat yang kelima. Bila naik rakaat kelima, makmum ni dia tegur subhanallah, tegur tu imam. Tapi rupa-rupanya tu imam tak turun. Patutnya bila tegur tu, tu imam tahu disilap, dia turunlah. Kami tunggu bawah ni. Masalahnya dia tak turun, dia teruskan. Tu maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya tu imam dia rasa dia betul. Dia rasa dia betul. Walaupun orang belakang tegur subhanallah, dia anggap orang belakang tu tak betul, dia yang betul. So bagi diri dia tak apalah, sebab dia yakin dengan itu. Bagi makmum nak buat macam mana? Bagi makmum ni tentu nak buat macam mana? Itu persoalannya. Biasa kita tentu kita buat macam mana? Kalau macam ni. Biasanya kalau saya duk perhati, kita ni kalau menghadapi masalah macam ni, bila imam naik, kita buat apa tak? Kita tengok orang sebelah. Biasanya tengok orang sebelah. Orang sebelah pun tengok kita. Sama-sama tengok. Maksudnya apa? Nak tengok hampa buat apa ni. Kan? Walaupun dah mengaji, dah belajar, dah cara dia, tapi bila main, bila berlaku dalam situasi itu, dia jadi blur. Tak tahu nak tindakan apa. Waktu tu tengoklah, kalau kita tengok orang sebelah, tiba-tiba orang sebelah naik, bangun. Waktu tu kita pun bangun juga.
Selagi orang sana bangun juga, lepas tu pakat bangun belakang, biasanya dia akan terkesan seumpama itu. Sebab itu kita jangan terkesan. Sebenarnya kalau siapa yang bangun ikut imam naik rakaat yang kelima, maka solatnya tidak sah, batal. Tak sah. Imam tak apa. Sebab apa tak apa? Sebab dia duk anggap dia empat. Kita ni dah, kita tahu dah selesai dah empat, kita naik tu naik kelima, kita naik juga. Naik juga yang kelima, tidak ada solat isyak lima rakaat, tak ada. Jadi bila kita naik juga itu, bermakna apa? Solat kita batal. So kita dapat macam mana? Kita ada dua pilihan. Yang pertama, kalau orang nak cepat, dia mufaraqah je lah. Dia mufaraqah makna apa? Dia keluar daripada imam, dia pun baca tahiyat apa semua, bagi salam selesai, balik. Maknanya dia settle dulu, dia mufaraqah daripada imam, dia selesaikan sendiri. Mufaraqah macam mana? Niatlah hatilah berpisah daripada imam tu je. Mana kita tak ikut imam dah, kita dah selesai. Hubungan kita dengan imam selesai kat situ je. Kita pun perambil sendiri. Ataupun kita duduk tahiyat akhir itu, kita tunggu imam. Boleh juga kita tunggu. Hanya kita tak berpisah lagi. Kita duduk tahiyat akhir, jangan kita naik kelima je. Kita tunggu imam, imam turun, nanti imam rokok, sujud apa semua, duduk tahiyat, nanti imam bagi salam, kita bagi salam sekali dengan imam. Itu boleh. So ada dua keadaan itu yang dibenarkan. Tapi kalaulah dia naik sekali bersama-sama imam, maka pada ketika itu solatnya akan menjadi batal. Kan? Kau nak lama berjemaah tu, tunggu imam lah, kan? Tapi kalau dia cemuih tunggu lama, ada orang dia khayal lebih. Dia khayal amat ni, aku nak cepat, dia faraqah. Tapi kalau dia nak tunggu imam, okey lah, maknanya mungkin makan masa sikit lah, kan? Ya, yeah. Boleh terus. Imam pada kedudukan tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan sesuatu yang dia yakin benar. Walaupun orang anggap empat, orang anggap lima, bagi dia empat. Kalaulah dia tu confuse, dia naik. Sebab kita bila kita confuse, tiga ke empat, kita kena kira tiga. So kita kena satu lagi empat rakaat. Rupanya hak kita naik tu lima dah. Sebab sebenarnya orang punya empat dah. Kita bila confuse saja, kita was-was tiga ke empat, kita kena kira baru tiga. So kita naik ke empat. Bila kita naik ke empat, tiba-tiba orang belakang tegur, subhanallah. Kita tahulah bahawa kita silap, maka kita cepat-cepat turun. Itu bagi orang yang was-was, confused. Dia nak naik tu pun dah teragak, dia naik jugalah, kan? Naik juga, Peter bilang orang tegur, subhanallah, dia pun akan turun kembali kepada tempat asalnya. Tapi ada setengah, dia tak ragu-ragu. Dia duk rasa dia betul. Ini baru tiga, aku naik ke empat lah. Dia tak tahu bahawa tu lima dah. Orang belakang tahu lima. Itu kan. Orang belakang tahu itu yang kelima. Tapi bagi dia dah, orang tegur subhanallah. Tegur apa? Dia kata aku dah betul dah. Jadi bagi imam, oleh kerana dia yakin macam tu, tak ada masalah. Bagi dia tak ada masalah. Tak ada apa. Kalau dia confused, dia was-was, dia naik tegak dah. Yang bagi dia keempat, dia orang tegur. Dia tahu, rupanya ni bukan keempat, ni kelima. Maka dia terus turun balik. Okey. Sebab apa? Sebab dia kembali kepada asal. Dia kembali. Kalau dia rasa itu yang kelima, dia duduk juga, batal. Batal. Sebab tu dia kena patah balik. Kalau dia tahu dah yang kelima, tiba-tiba dia berdiri juga untuk kelima, tak boleh. Dia kena patah balik keempat. Tapi kalau dia, macam sebut tadi, dia yakin itu empat, walaupun sebenarnya lima, berdasarkan keyakinan dia lah. Sebab al-yaqin la yazulu bisyak. Satu kaedah dalam hukum, dalam fiqah, dalam usul fiqh, keyakinan itu tidak dapat dihapuskan dengan syak. Kalau dia yakin itu, main syak tak kira. Main syak tak kira. Nampak? Itu keadaan dia. Okey? Baik. Ini ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya dua soalan. Yang pertama, apa hukum menyertai sijil simpanan premium BSN dan seumpama plan dari Bank Islam? Terdapat cabutan bertuah memenangi ganjaran wang, kereta dan sebagainya, yang mana ianya dinyatakan patuh syariah Islam. Baik.
dia hukum menyertai simpanan premium BSN ni dia bergantung kepada akaun yang digunakan. Kalau akaun yang konvensional maka tak boleh, tapi kalau menggunakan akaun Islamik maka boleh. Saya difahamkan dulunya konvensional, dulunya, maka tak boleh. Para ulama menyatakan tak boleh, tapi katanya sekarang ni, sebab saya pun tak terlibat, saya tak tahu, tapi katanya sekarang ini sudah menepati syariah. Maka kalau menepati syariah tidak ada masalah. Baca betul-betul tak ada masalah, tuan-tuan. Baca betul-betul ni, kalaulah dia mengeluarkan duit, katakan siapa yang nak masuk jabatan bertuah kena masuk seorang dua ringgit tambahan, dapat kereta sebiji. Kalau tak dapat, duit dua ringgit, dua ringgit akan minyak mana, dua ringgit akan lupus. Itu adalah judi, itu adalah judi. Sebab dia mempertaruhkan dua ringgit, katakan sejuta orang mempertaruhkan dua ringgit, dua juta yang dapat seorang je, kereta 500 ribu. So sejuta 500 ribu dekat mana? Dekat mana? Tokey ya? Alis semua lupus. Nampak sikit dua ringgit. Itulah permainan judi. Judi macam tu lah. Kan? Sekali first prize dapat 1 million. Oh, banyak 1 million. Dia dapat seorang ya. Nuh hak masuk nuh, berapa juta orang masuk. Semua duit kau pada toke. Sebab toke lebih untung. Ini. Jadi maknanya di situ, itu judi. Tetapi, kalaulah kita tak keluar apa-apa. Tak keluar apa-apa satu sen pun tak keluar. Cuma dia nak bagi hadiah. Nak bagi hadiah, takkan nak bagi semua. Kan? So nak pilih, kalau pilih kau ni, oh marahlah orang. Oh apa sebab pilih dia tak pilih aku? Okey. Lain ni kita buat cabutan. Nasiblah. Kan? Saya nak bagi hadiah ni. Kan? Jadi saya nak tak pilih seorang, nak pilih orang tertentu takut nampak bias apa? Okey, saya cabut. Siapa dapat, dia akan dapat hadiah daripada saya tanpa dia mengeluarkan sebarang kos. Maka itu tidak ada masalah. Sekiranya yuran penyertaan masuk maraton itu, daripada yuran itulah dijadikan hadiah, itu adalah judi. Contohnya masing-masing workload seorang 100, 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 siapa menang dia akan dapat 5,000, nombor 2 dapat 3,000. Duit mana? Duit penyertaan ni. Maka di situ kita mempertaruhkan seorang 100 untuk diberi kepada pemenang 1, 2, 3, yang lain melompong tak dapat apa. Maka itu nama dia judi. Tetapi kalau kita masuk wang penyertaan itu lebih kepada yuran, kan, untuk persatuan partition, dapat t-shirt semua. Kemudian hadiah itu ada sponsor, contohnya ada orang persorangan sponsor ke, syarikat sponsor ke, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita tidak mempertaruhkan duit itu, duit duit penyertaan itu lebih kepada mungkin untuk persatuan, untuk dia kutip dana atau untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Itu terbelah pada orang. Tapi bukan kita mempertaruhkan duit itu untuk mendapat hadiah. Kalau kita mempertaruhkan, maka di situlah baru dia dikira sebagai judi. Ha. Okey, kalau dua sekali dia pergi, kita tengok hadiah daripada mana. Hadiah daripada sponsor, maka tak ada masalah. Yuran tak apa. Yuran tu mungkin orang organizer ni ambil untung sikit. Tak apa. Kan? Organizer, dia buat teruk-teruk. Dia organize. Takkan dia keluar peluh saja. Mesti dia dapat hasil juga kan? Dia dapat hasil dari situ lah contohnya. Tapi bukan orang ni mempertaruhkan yuran untuk dapat hadiah. Tak. Hadiah daripada sponsor. Hadiah daripada sponsor. So tak timbul judi kat situ. Kan? Jadi orang organize tu, dia organizer, dia boleh ambil upah. Kalau tidak, siapa nak organize kalau tak dapat apa? Sanggup? Dengan masa, dengan tenaga, dengan apa-apa, tak ada. Kan? Oh, siapa sanggup? Yang sanggup ni surau ya. Orang sanggup lah surau. Tak apa lah surau ni. Kalau nak pergi marathon tu tengah panas, siapa sanggup? Kan? Nak pergi tu, maka di situ dia berhak untuk mendapat upah. Maka tak ada masalah dia ambil upah. So dia ambil upah lah daripada yura-yura penyertaan yang dia dapatkan itu. Tetapi dia tak kena mengenal dengan peserta. Peserta tidak mempertaruhkan yuran itu untuk mendapat hadiah. Tak ada. Kan? Ada sponsor yang bagi kereta sebiji ke, contohnya BMW. Tempat pertama. Lari 2 km. Oh, apa nak masuk kan? Semua pakai nak masuk. Menang lari 2 km dapat kereta BMW sebiji. Kan? Dan sebagainya, tidak ada masalah. Biar orang nak sponsor, itu tak termasuk judi lah. Begitu juga hari ini kadang-kadang berlaku di sekolah-sekolah. Judi ni kadang masuk sekolah. Macam mana teka kacang? Ada dekat sekolah? Kan?
Teka kacang. Teka kacang ni siapa nak masuk kena bayar seorang 20 sen. Bayar seorang 20 sen. Teka kacang. Siapa menang dapat hadiah. Siapa kalah duit 20 sen tu hilang. Maknanya masing-masing mempertaruhkan 20 sen untuk teka tadi. Ha, ni kadang berlaku kat sekolah-sekolah ni. Mereka tak perasan. Maka itu merupakan unsur judi. Ha, tak apa. Ya. Ha, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah masuk waktu Isyak. Jadi kita bagi laluan dulu untuk azan Isyak. Nanti kita akan sambung selepas azan Isyak. Oleh itu tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ini insyaAllah. Ha, sampai saya fikir soalan, WhatsApp soalan. Okay, kita bagi laluan untuk azan dulu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung perbincangan kita. Saya tengok ada soalan yang dihantar kepada saya. Salam ustaz, saya muskil pasal faraid. Kenapa kena bahagi-bahagikan semua harta si mati? Sedangkan masa hidup semua harta benda untuk dia sekeluarga. Bila dia mati, semua harta kena jual untuk bahagi-bahagikan. Jadi anak isteri miskin, tak ada tempat tinggal. Rumah pun tak ada, terpaksa menyewa. Minta pencerahan ustaz. Saya tak faham. Saya tak faham sebab apa bila bagi faraid jadi anak isteri miskin. Bila bagi faraid masing-masing dapat bahagian, nak miskin ke mana? Tengok soalan eh? Saya muskil pasal faraid, dia kata. Kenapa kena bagi-bagi semua harta si mati? Jadi kalau tak bagi harta si mati, takkan kata nak masuk kubur dengan si mati? Apa?
apa yang tak ada? Tak dapat. Pasal apa tak dapat? Ha? Oh, ni masalah ni bukan masalah bukan masalah faraid. Ha, ni bukan masalah faraid. Ni masalah orang menyekat daripada difaraidkan. Ha, itu. Dia, sebab tu bila tanya pasal faraid ni, faraid tak ada masalah ya. Faraid ni memberi hak kepada si waris dengan begitu cantik. Kan? Tapi sekarang ni bila mana harta tidak difaraidkan, bukan masalah faraid, harta itu tidak difaraidkan, bahkan mungkin dengan cara tertentu harta si mati diambil tanpa kebenaran, dengan zalim, dengan tidak memberi hak kepada anak, isteri dan sebagainya yang sepatutnya menerima harta tersebut. Di sini masalah ni bukan masalah faraid. Masalah ni sebab tidak ikut faraid. Masalah manusia yang bertindak zalim, mungkin dengan cara-cara hari ini boleh buat lah, kalau manusia nak buat ke satu kan, dia boleh buat untuk mengambil harta orang secara batil, secara zalim. Hukumnya haram lah mengambil harta orang, mengambil harta orang dengan kita kata dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Faraid tidak adil. Faraid adil. Dia tak buat faraid masalahnya sekarang. Tak boleh kata faraid tidak adil. Faraid adil. Orang tidak buat faraid. Kita boleh laporkan kepada Jabatan Agama. Kan? Sebab orang Islam ni dia tertakluk pada undang-undang Islam. Boleh masuk. Sebab kita Islam, orang Islam, dia tertakluk kepada undang-undang Islam. So, Mahkamah Syariah dia ada peruntukan-peruntukan dia. Jadi saya tak ingat lah, benda tu kena refer lah, kena refer tanya pihak yang berkuasa, pihak yang wajib untuk Mahkamah Syariah tersebut kan. Ya. Ya, kalau dia tak dapat membayar balik. Yes, dia kena, kalau dia ambil duit orang, dia orang dia kena bayar lah. Kena bayar. Kalau tak kena, kalau dia tak bayar, dia kena hukuman. Bab mati tu ya satu hal lah kan. Bab dia akhirat esok, atas dunia pun dia ada undang-undang dia. Dia bukan pakai lepas macam tu aja. Kan? Cuma undang-undang dunia ni boleh terlepas kalau orang cerdik. Dia boleh terlepas. Undang-undang dunia ni undang manusia buat, dia boleh terlepas. Dia pandai sikit lawyer atau macam mana ke, dia hire lawyer yang hebat sikit, dia boleh lepas lah. Tetapi akhirat dia takkan lepas. Kezaliman tetap kezaliman. Dia makan harta orang, tetap dikira makan harta orang, maka dia takkan lepas. Sebab itu tujuan Allah Ta'ala wujudkan hari akhirat, hari pembalasan tu, untuk memberi keadilan kepada manusia yang di atas dunia ni, yang kadang-kadang tidak dapat pembelaan, yang dizalimi. Di akhirat semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya dalam mahkamah agung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So maka mahkamah ni dia on paper, kita kena ingat. Mahkamah ni dia tengok kepada bukti black and white. Sebagai contoh saya kata kan, sebagai contoh. Orang dulu kadang dia wakaf, katakan dia wakaf tanah ni, saya wakaf pada orang ahli masjid, surau nak buat apa, buat surau ke masjid tu pulanglah. Dia wakaf. Saksi ramai ni. Tok Imam ada, Tok Bilal ada, okey-okey ni wakaf. Tapi orang dulu dia tak buat black and white. Tak ada. Dia pakai percaya lagu tu. Tiba-tiba masa berlalu, dia pun mati apa semua, orang pun ambil lah. Tanah wakaf kan, orang ambil guna. Mai anak dia, dia kata, weh, tanah ni nama ayah apanya. Dia fight dia ke mahkamah. Mahkamah bagi menang kat siapa? Black and white. Ini. Mahkamah pun tak salah sebenarnya. Sebab dia berdasarkan kepada bukti, evidence yang dia tak boleh buat apa. Macam sebagai contohnya, Yahudi mencuri baju besi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu tu khalifah, jangan main. PM ni, Perdana Menteri ni. Yahudi pula pi curi baju besi. Sayyidina Ali kenal lah baju besi dia. Dia pun buat aduan di mahkamah, walaupun dia PM tapi dia tetap kena buat aduan di mahkamah. Mahkamah Islam tuan-tuan dia sangat adil. Walaupun yang mencuri Yahudi, lawan pula orang Islam, khalifah pula tu, kalau ikutnya bantai tu ya. Dah. Islam dia tak macam tu. Panggil Sayyidina Ali oleh kerana dia mendakwa, dia kena tunjukkan bukti.
Zaman dulu mana ada resit? Resit beli dah tak? Tak ada. Dia kata dia tak ada saksi. Saksi anak dia. Mahkamah tak terima saksi anak. Boleh tak? Bolehlah saksi anak? Tak boleh. Yang bias. Kan? Last kali tak ada saksi lah. Tak ada. Nak cari evidence, bukti tak ada. Last kali mahkamah mengambil keputusan memberi kemenangan kepada Yahudi tadi. Sebab tak ada bukti. Orang mendakwa kena bawa bukti. Al-bayyinatu 'ala man idda'a. Orang mendakwa sebab bukti. Bila tak bukti, mahkamah bagi kemenangan kepada Yahudi tadi. Kalau kita ikut, oh apa mahkamah bagi macam ni? Salah ni. Mahkamah bukan tahu. Mahkamah dia berdasarkan fakta. Itu saja. Tapi apa dia punya natijahnya? Rupanya Yahudi tadi terharu. Dia tak sangka dia kata begitu adilnya undang-undang Islam. Akhirnya dia sendiri kembali kepada sana Ali. Kan? Hikmah dia. Jadi tapi kalau kita nak salah mahkamah tak boleh. Oh mahkamah apa sebab buat macam tu? Mahkamah dia based on apa? Evidence. Manusia kita bukan tahu selain pada yang kita, dia pun tak kenal kita, dia pun tak tahu siapa kita, dia pun tak tahu kisah. Dia tengok berdasarkan yang mari kepada dia. Sebab tu saya kata kadang-kadang kalau peguam cerdik dia boleh menang. Kan? Dia pandai. Tak lepas lah. Kita cerita hukum dunia ni. Orang menzalimi orang, kadang-kadang contoh macam budak tadi, anak tadi, dia dapat tak wakaf tadi? Dia dapat. Dari sudut dunia dia dapat. Tapi di akhirat, dia mengambil bukan hak dia. Sebab bila wakaf tu, dia bukan harta pak dia kan. Dia harta awam, harta umum. Jadi bila dia ambil dengan cara macam tu, walaupun dia menang undang-undang kerana ada black and white-nya, tetapi di akhirat esok, dia akan dikenakan hukuman, iaitu memakan harta secara batil. Haram. Sebab tu kita kata akhirat takkan terlepas. Dunia boleh terlepas. Dunia boleh terlepas. Sebab dunia ni manusia buat. Bila manusia buat macam-macam lah. Dia ada kita kata kekurangan dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Jadi Allah Ta'ala akan memberi keadilan yang sewajarnya. Mohon pendapat Ustaz kena masalah saya. Saya bekerja sebagai konsultan dalam industri pembinaan. Sebelum ini dalam mencari projek, saya menawarkan atau ditawarkan berapa persen dari yuran perunding kepada pihak tertentu sebagai komisi untuk mendapatkan projek. Namun sejak beberapa tahun ini saya mula merasa tindakan itu tidak selari dengan kehendak agama, maka saya tidak lagi memberi komisi serta mengelak dari memberikan ketika ditawarkan. Saya mula memilih projek yang bersih saja. Okeylah, betul. Namun sejak dari itu, panjangnya soalan ini, buat karangan ke apa lah. Namun sejak dari itu, situasi kewangan keluarga saya agak terugat kerana kekurangan projek. Kadang-kadang hingga terpaksa menggadai barang kemah isteri guna simpanan anak-anak dan berhutang. Namun sesekali dapat bayaran, saya langsaikan setakat mampu hidup sekadar cukup makan. Jadi maknanya okeylah. Soalannya, bolehkah saya memberikan komisen kepada orang yang menawarkan projek kepada saya, sedangkan beliau sebenarnya sudah bekerja dan dibayar gaji oleh jabatan tersebut dan menggunakan kuasa yang ada untuk mendapatkan wang tepi? Wang tepi ni. Ni wang dulu under table, bawah lah ni tepi. Dia menggunakan kuasa dia. Rasuah lah tu. Sebab dia menggunakan kuasa dia, patut orang lain layak. Oleh kerana kita bagi, maka kita jadi layak. Asal kita tak layak, tapi oleh kerana kita bagi wang tepi, maka kita jadi layak. Orang lain layak jadi tak layak. Itu rasuah. Kan? Biar kita susah tak apa, sebenarnya kita senang di akhirat esok, insyaAllah. Biar kita susah, nampak macam susah, tetapi cukup, insyaAllah. Cukup. Kita usahlah lagi. Tapi janganlah kita makan rasuah. Kalau rasuah ni, kalau untung banyak mana pun, mungkin banyak untung berlipat kali ganda, tetapi dia tidak berkat. Hidup kita tidak akan tenang, tak akan tenteram sebenarnya. Susah hati ya, hidup susah hati. Dunia susah hati lah, akhirat lagi lah. Bahkan Nabi kata apa? Ar-rasyi wal murtasyi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam neraka. Itu dia. La'natullah ala ar-rasyi wal murtasyi, la'nat Allah kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Ini. Satu perkara yang sangat menggerunkan. Sejauh manakah saya harus bertahan sekiranya menggugat kewangan? Sampai bila-bila? Jangan kita terlibat dengan rasuah tu je. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Mungkin kita tak jumpa lagi, tak apa, teruskan lagi usaha, teruskan lagi. Dan kita memperbanyakkan istighfar, minta kepada Allah. Dan insya-Allah ada ruang-ruang yang Allah bagi. Kadang-kadang Allah uji dulu. Biar kita betul-betul sampai kira sampai teruklah, kira terduduklah. Tapi bila kita bersabar, kita buat yang benar betul, buat benda baik, insya-Allah lama-lama Allah kan bagi kepada kita. Nak tengok, nak uji kita setakat mana kita kan. Begitu. So jangan putus asa ya.
Ustaz, mohon jasa baik Ustaz ulang semula bahagian pertama tentang fadilat surah Al-Mulk semalam di Radio Akim. Dengar Radio Akim dah lah. Kan? Fadilat surah Al-Mulk. Dia banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang surah Al-Mulk ini. Ada menyatakan tentang fadilatnya. Fadilat ada yang berdasarkan kepada hadis yang sahih. Ada yang berdasarkan kepada hadis yang daif. Ada yang berdasarkan kepada hadis palsu. Hadis palsu apa? Contohnya, siapa yang baca surah Al-Mulk seumpama ahya lailatul qadar, seumpama dia menghidupkan lailatul qadar, itu palsu. Kan? Hadis sahih apa? Banyak juga hadis sahih yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Mulk. Antaranya surah Tabaraka hiyal mani'ah min azabil qabri. Surah Tabaraka itu surah Al-Mulk, hiyal mani'ah, ia adalah mani'ah. Apa mani'ah? Penghalang. Min azabil qabr, daripada azab kubur. Dan disebut juga dalam hadis yang lain, inna suratan fil Quran 30 ayat. Dalam Quran ada surah 30 ayat. Soal mulah 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufra lahu wa hiya tabarakalladzi bil mulk. Dia memberi syafaat kepada seseorang itu kan sehingga diampunkan dosa baginya. Jadi hadis itu hadis yang hasan, kan? Nah, itu surah apa? Tabarakalladzi bil mulk. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa antara fadilat membaca surah Al-Mulk daripada hadis-hadis menunjukkan ianya menyelamatkan kita daripada azab kubur. Cuma para ulama berbincang, baca saja ke terus selamat azab kubur atau bagaimana? Ada pandangan ulama menyatakan bila mana kita membacanya, kita memahami isi kandungannya, kita akan menghindarkan diri kita daripada melakukan maksiat. Bila mana kita hindarkan diri kita melakukan maksiat, maka di situ kita akan selamat daripada azab kubur. Nah, itu antara pandangan ulama. Ha? Untuk seterusnya, jangan lupa untuk bertemu siri seterusnya soal besok pagi. Kan? 6:30 pagi. Okey. Esok kita bincang ayat apa? Ayat yang pertama. Ayat pertama, masih lagi yang pertama. Tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Taala sekalian, apa hukumnya orang yang sering ke masjid atau surau boleh dikategorikan sebagai beragama tetapi hubungan silaturahim sama manusia terutamanya dengan adik-beradik tak dijaga sama bertahun-tahun? Mohon pencerahan ustaz. Kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tak masuk syurga orang yang putuskan hubungan silaturahim. Maknanya walaupun dia main masjid surau, nampak cantik kan, mari nampak cantik, tetapi dia lupa kita ada dua perkara yang kita nak jaga. Yang pertama hablul minallah, hubungan dengan Allah. Main masjid ni hubungan dengan Allah kita jaga. Yang kedua hablul minannas, hubungan dengan manusia. Kalau hubungan Allah cantik, hubungan manusia tak cantik, maka dia takkan cantik juga. Dia akan muflis di akhirat esok. Maka dengan sebab itu, kalau nak memutuskan hubungan silaturahim, kadang-kadang kerana harta, kerana pangkat, kerana duit dan sebagainya, maka ia merugikan kita sebenarnya. Sebab itu orang yang belajar, orang ada ilmu, datang surau, mengaji betul-betul, dia dapat, dia kenal pasti, kalau aku terus putus hubungan silaturahim, ianya akan menyebabkan aku tak masuk syurga. Rugi sangat-sangat. Maka dengan sebab itu kena perbetulkan. Apa hukumnya jika waktu solat kita membaca ayat atau surah yang tidak dipahami maksudnya, cuma menghafal ayat Quran tapi tak berjaya menghafal maksud? Kalau kita baca ayat Quran, baca saja pun tak faham pun dapat pahala lah. Itu Quran. Quran dipanggil al-muta'abbad bitilawati, dikira ibadat apabila membacanya. Dikira ibadat apabila membacanya. Jadi maknanya kalau kita tak faham pun dapat pahala dah. Itu ke Quran. Kalau faham lagi banyak. Kan? Ya. Adakah kalau seorang tu merajuk dengan abang dia itu silaturahim? Merajuk dia putus silaturahim, maknanya dia memang nekat untuk putus terus. Merajuk biasa aja. Kan? Merajuk tu sekejap je biasanya. Tengok tahap merajuk lah. Tengok tahap merajuk. Merajuk tertera mana? Kan? Merajuk berpanjangan kan sampai mana? Merajuk boleh jadi worse. Merajuk sampai tak ambil tahu dah. Hang punya pasal lah. Hang abang tak abang. Aku tak peduli dah. Hang abang aku ke hang siapa. Aku tak tahu. Aku tak kena mengenal lagi dengan hang dah. Ha, tu merajuk peringkat teruk. Maknanya merajuk ini boleh pergi kepada putus atau rahim. Ha, kita tengok merajuk tak mana. Tengok perbuatan dia tu macam mana, kan, tindakan dia tu, kan?
Ustaz, saya nak tanya hal harta pusaka. Arwah suami saya telah meninggal 8 tahun dulu. Saya dah banyak kali turun mahkamah syariah akan hal tersebut menggunakan perkhidmatan peguam. Tapi malangnya tak selesai lagi sampai hari ini. Agak-agak di manakah kesilapannya? Mana saya tahu. Tanya kesilapan dah mana. Kan? Sebab kita tak tahu khatah tu macam mana. Khatah alih ke khatah tak alih ke? Kan? Sangkut kat mana? Dia mesti ada something tu. Dia takkan berlaku sangkut kalau tak buat sebab. Tapi kau tanya saya, manalah saya tahu, saya tak terlibat. Mungkin tanya peguam, dia tahu. Peguam yang menguruskan, dia tahulah. Puan sebenarnya begini, dia terang. Kat mana sangkut ni, yang tak boleh ni, yang start lama ni. Kadang-kadang tanah tu beringkai-ringkai, tak nak kena cari dia punya apa waris-waris yang ramai tu. Kadang macam-macam, teman-teman sebab tu sebenarnya. Harta pusaka kalau tidak diselesaikan dengan cepat, kalau lambat laun, habis. Sekarang ni berapa bilion sebenarnya harta pusaka yang tidak dimanfaatkan. Tanah-tanah semua tak maaf. Sebab apa? Sudah lama dah. Bila lama ni tak tahu siapa punya. Kemudian dengan nak kumpul sekali ramai-ramai, nak pergi mahkamah, nak kena turun belakang, oh, pakat tak ada lah ramai-ramai. Lepas kali semua pakat biar punya tu malah. Banyak jadi macam tu, tuan. Sebab tu kalau boleh kita selesaikan sebab mungkin lah. Tapi nangkin ni saya tak tahu nak jawab. Minta maaf, saya tak tahu nak jawab. Lepas tu kena rujuk peguam yang menguruskan kes tersebut ni. Baik. Ustaz, saya ada terdengar dalam ceramah ada mengatakan kita tak boleh solat sunat qabliyah dan ba'diyah selagi kita belum tunaikan solat qada untuk solat-solat yang tertinggal sebelumnya. Mohon pencerahan. Baik. Dia qada ni ada dua. Qada bagi solat yang sengaja ditinggalkan. Yang kedua, qada bagi solat yang tidak sengaja ditinggalkan. Tak sengaja macam mana? Contoh kita tertidur. Jaga-jaga pukul 8 pagi. Subuh dah habis. Wajib qada tak? Wajib. Nabi kata fal yusalliha idza zakaraha, maka hendaklah ditunaikan solat tersebut bila dia ingat. Dia teringat ke, dia terlupa, dia tertidur, dia jaga, dia solat terus. Dia jangan tunggu, jangan solat sunat lagi, terus solat qada. Tak perlu solat sunat, kena solat qada. Tetapi dalam kes kita yang dulu-dulu ni, zaman jahiliah dulu ni. Zaman-zaman jahiliah dulu yang tinggal sembahyang ni. Tinggal dengan sengaja. So macam mana nak buat ni? Kalau nak qada ni pakai aku tak boleh main sunat, pakai tak boleh main sunat dah. Main raya tak boleh, tarawih tak boleh, tak habis. Kan? Makna hak ni yang pertama sekali kita bertobat kepada Allah. Itu pertama. Hak silap atau tak silap, dulu ni kita lara, kita kata dulu ni kita jahil, tak apa, kita jahiliah. Kita tinggal dengan sengaja. Ni bukan kita sengaja, kau tak sengaja. Ni kita terus qada kan. Setelah kita sedar benda tu. Tapi ni memang sengaja tinggal. Dulu-dululah lah tak tinggal dah, dulu ni cerita dulu. Maka nak buat macam mana? Yang pertama kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Takkan berulang dah benda tu. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i menyatakan kita wajib qada. Qada sekadar mana yang kita mampu. Kan? Tetapi walaupun kita qada, tidak menghalang kita untuk melakukan solat sunat. Termasuk ba'diyah ke, qabliyah ke, solat tarawih ke, mayang raya ke, mayang gerhana ke. Ni esok nak gerhana ni. 31 bulan. Lusa, lusa hari Tai Pusam, ha? Gerhana. Jadi maknanya kita boleh solat gerhana walaupun tak qada habis lagi, tidak masalah. So kita kena bezakan kes tersebut, eh? Ya. Solat gerhana, solat gerhana ni dia solat dulu baru khutbah. Okey. Solat dia begini, satu rakaat itu ada dua rukuk, dua Fatihah. Nah, itu solat gerhana. Okey. Kalau gerhana bulan, kita niat gerhana bulan dua rakaat kepada Allah Taala, buat berjemaah, sunat buat berjemaah. Rakaat pertama kita baca surah Fatihah, okey, imam bacalah, kita dengarlah. Kemudian lepas Fatihah baca surah Baqarah. Ha, boleh. Dia sunat baca panjang. Dengar Baqarah Allah. Tak ada siapa nak duduk, ha, kan. Jadi maknanya okey, imam baca panjang sikit lah, tak kisahlah surah apa. Baca panjang sikit. Bagi lama sikit. Sebab nak tu dia kalau boleh gerhana ni, dia pun dah mula habis-habis sembahyang, kalau boleh tu. Ha, tu lama tu, baik tu baca, kadang baca surah Baqarah tu. Panjang kan. Tapi kita tak mampulah masalahnya. Ha, tak apalah, kita buat sangat mana yang mampu. So baca surah. Habis baca surah, kita pun rakaat.
Rokok pun lama eh. Sekurang-kurangnya sekadar contoh kita 100 zikir ke. Ha, lama. Tapi tengok ha, kuat lutut, kuat lutut, kuat tak kuat. Kalau surau ni semua jenis lutut second hand belaka, kena perendahkan sikitlah macam mana tu imam kena pandai-pandailah. Dia kena rai lah macam mana kan. Semua lutut kurang geris belaka. Geris tak cukup. Jadi ha? Ha, macam biasa. Panjang, nilai panjangnya tu. Kan? Macam 100 ayat. Kemudian kita i'tidal. Lepas kita i'tidal, kita baca Fatihah semula. Tak sejuk lagi. Baca Fatihah semula, baca surah pula. Surah tu kurang sikit. Kalau tadi surah kita baca 200 ayat, dia 150. Ha, contohnya, kuranglah sikit. Kan? Lepas tu rokok pula. Rokok. Panjang juga. Kalau tadi 180. Dia punya panjang dan lama. Lepas tu i'tidal. Lepas tu barulah sujud. Macam biasa sujud, atau sujud, sujud pula, baru naik rakaat yang kedua. Rakaat kedua macam tu juga. Baca Fatihah surah, rokok. Lepas tu i'tidal, baca Fatihah surah pula, rokok pula. Ha, i'tidal, barulah turun macam biasa. Jadi itu kaifiat solat gerhana. Di dalam satu rakaat ada dua kali rokok, dua kali i'tidal, dua kali Fatihah satu rakaat. Ha, dia tetap buat dua rakaat. Lepas daripada solat, maka disunatkan untuk berkhutbah, menyampaikan khutbah, khutbah gerhana. Ha, jadi itu kaifiat secara ringkas. Okay. Tak apa. Cuma itulah, jadi kita tak boleh nak memaksimalkan gerhana tu betul-betul lah. Sebab gerhana kan panjang masa dia kan. Jadi kita ambil part sikit je lah. Sebab kita pun tak mampu nak baca panjang kan. Ha, so, tapi pahala tu dapat dah lah. Ha, pahala dapat kita bila kita solat gerhana tadi. Ha, tetapi kalau kita baca lagi panjang, makna sepanjang gerhana tu kita berada dalam ibadah. Ha, begitu lah, lagi bagus lah. Ha, cumanya, dia lah, akhir zaman ni siapa tak mampu. Kan? Tiga imamnya. Macam ada seorang sahabat dia sebutkan sekali tu, dia nak orang nak solat gerhana. Kan? Dia okey lah. Dia ambil uduk-uduk lah. Tiba-tiba imam baca alif lam mim. Oh betul, baca surah Al-Baqarah. Dia pun sebelum tu dia kata ish, dia ni dia kata nak minta diri dululah, dia kata dia macam takut panjang, takut panjang. Kan? Bila dia dah nak keluar dah, dengar depa tak apa, dia kata tak apalah, depa sembahyang. Kemudian sembahyang dengan dengar alif lam mim, dia kata nasib baik aku tak sembahyang tadi. Kau tidak jenuh. Rupa-rupanya kan, tu imam tu baca 2-3 ayat ya, rukuk Allahu akbar. Dengar mula tu kemahlah macam nak baca surah Al-Baqarah. Rupanya 2-3 ayat ya. Kan? Dia fikir mula, oh gi aku tak sembahyang. Ingat ke lama punya sat. Ya. Perisian kita mengingatkan kebesaran dan keagungan Allah Taala, mengajak untuk beristighfar. Kan, sebab tanda-tanda gerhana ini merupakan satu tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Bayangkan kalau gelap tu tiba-tiba gelap terus. Kita nak mengingatkan diri kita lah bahawa semuanya di bawah kehendak Allah Taala. Maka kita nak kena membanyakkan istighfar. Itulah dia punya lebih kurang yang kita nak sampaikan. Boleh. Boleh. Ya. Yeah. Tengok Quran sama tadi lah. Tengok Quran lah. Kau tengok handphone bahaya, saya keluar mesej. Tengok Quran tu gagah lagi. Tengok handphone keluar mesej. Siap. Aku tengah sembahyang. Siap jawab gitu. Kantoi. Kan. Ikut tengok Quran tu okey lah. Kalau tengok handphone jangan. Mamu belakang. Siap mesej. Bila nak habis ni. Kan. Ha, jadi kacau. Ustaz, ada perbalahan mengenai halal haramnya ASB. Begitu juga majlis agama bersisih fatwa mengenai isu yang sama. Mohon penjelasan. Ha, kita gunalah fatwa tempat kita. Tak ada masalah. Ha, mana-mana pun tak apa. Warak atau warak ya. Kan? Benda tu fatwa ada. Jadi kau guna fatwa. Okay? Adakah wajib pihak makmum menghabiskan baca Fatihah dalam setiap rakaat semasa solat fardu sekiranya tak sempat ikut imam?
Bagaimana hukumnya jika makmum tak membaca baca Fatihah dan terus rokok ikut imam minta penjelasan? Dia tengok kita muafiq ke masbuk. Muafiq masbuk pada rakaat pertama, rakaat seterusnya kita muafiq. Rakaat kedua kita muafiq, rakaat ketiga muafiq, rakaat keempat muafiq. Kan? Tapi rakaat pertama tu mungkin kita masbuk. Masbuk macam mana? Kita datang tu tok imam dah baca surah. Tak sempat Fatihah. Maka kita baca Fatihah sekadar mana yang boleh. Kita baca Fatihah baru alhamdulillah rabbil alamin imam rakaat, maka kita rakaat bersama imam untuk mendapat rakaat. Nah begitu. Dan sebab kita masbuk. Kita tak Fatihah tak habis tak apa. Tapi rakaat kedua lagi kita kena baca apa Fatihah. Walaupun imam rakaat jangan rakaat lagi sebab kita muafiq. Kita dibenarkan ketika ada tiga rukun yang panjang sampai sebelum imam sujud yang kedua. Kalau imam sujud kedua pun kita tak habis Fatihah lagi, rakaat tu kita tak dapat. Okey. Ha, baca lambat dia kena berhabis je. Ha, masbuk ni dekat rakaat pertamanya. Kan sebab rakaat kedua dia bersama imam bersama Fatihah lagi. Kan dia sama imam dia berawal lagi, cuma dia baca lambat. Dia ni taranum kan. Dah sembahyang pun taranum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bila nak habis ni? Memang lambat sungguh. Ha, jadi maknanya di situ dia tengok dan kadang-kadang ada orang saya dah tengok ada hal pula yang masalahnya ialah apa, dia tak faham masbuk. Benar sekali itu, ni pengalaman saya sendiri. Saya solat asar, saya datang lewat rakaat pertama lagi, cuma lewat kan kita mari, kita tak tahu imam baca apa, tapi lewat imam mungkin baca surah, kita tahu lah, tak dengar sampai-sampai Allahu Akbar, saya baru nak cakap bismillahirrahmanirrahim, imam rokok. Jadi untuk dapat rokok dengan imam, saya pun rokok dengan imam lah. Kan? Rokok dengan imam. Okey, rokok. Masa tengah rokok itu ada datang seorang. Dia datang duduk sebelah saya. Dia pun takbir Allahu Akbar. Dia pun rokok. Masa dia nak rokok tu kami i'tidal. Sembah Allah namanya dia rokok. Okey. Selisih. Lepas itu bila imam bagi salam, saya bagi salam, dia bagi salam sekali. Saya pun tanya dia. Kok nak minta kepastian, kok dia terlupa, mana tahu kan. Saya kata, tuan minta maaf nak tanya ni, tadi tuan rakaat pertama lewat kan? Saya tahu saja tanya Abi ya. Lewat. Tuan sempat tak rokok dengan imam rakaat pertama tadi masa datang tu? Oh, tak sempat dia tak. Baru nak rokok, imam dah iktidal. Maknanya dia tak lupa lah. Dia ingat. Saya kata kat dia, kalau macam tu, so, tuan terus bagi salam. Sebab tak tambah satu rakaat lagi. Dah tak sempat rokok dengan imam. Dia kata, alah, selisih sikit je pun kan banyak. Sikit je pun. Dia boleh main lagu tu sikit banyak. Ini masalahnya. Jadi solatnya tidak sah. Jadi solat asar dan berkat tiga rakaat. Nampak tak tuan? Jadi maknanya benda macam ni dia kena mengaji lah. Aku tidak nanya. Kan? Dia boleh main calculator sikit banyak. Dia main kira lagu tu tak boleh lah. Dia kena jelas ya. Kena jelas. Ustaz, soalan bagaimana dalam masalah seorang wanita yang dalam iddah 4 bulan 10 hari? Iddah apa ni? Iddah mati. 4 bulan 10 hari iddah mati, suami meninggal. Keluar bekerja cari nafkah. Boleh. Tidak masalah. Sebab apa? Sebab itu merupakan satu keperluan kehidupan. Kalau dia tak keluar nak makan apa? Kan dah lelaki mati lah. Maka dengan sebab itu keluar cari kerja tak ada masalah. Dibenarkan hukum syarak. Keluar rumah untuk urusan perkeso, tuntutan akhirat, kematian dan sebagainya, itu pun boleh juga. Itu satu keperluan. Dia nak kena tuntut, nak pencin, nak apa semua, nak kena urusan tu kan, yang dapat nak ni kan. Itu urusan itu dia panggil keperluan. Wanita itu boleh. Yang tak boleh, pergi window shopping, pergi Sogo sale 50%. Oh, dia pun nilau tak kira lah. Pergi Sogo pertama komplek bersama ni cari pasal ni kan, itu tak boleh lah. Tetapi keluar kerana keperluan tadi atau urusan-urusan yang tadi, tidak ada apa-apa masalah. Dia tidak boleh berhias. Walaupun dia keluar bekerja, dia tidak boleh berhias. Tak boleh pakai-pakai apa kita kata agi cuy, memang tak boleh pakai pun. Biasa-biasa tak boleh pakai. Tak pakai juga. Hak tak mati pun tak boleh pakai. Gincu yang menampakkan tabaruj. Dia gincu ada yang biasa, yang sikit yang nampak bibir yang biasalah, yang tak ni. Tapi kau nampak merah tu, Lit lap tu merah tu, shining pula. Kan? Tu dia pakai kalau tengah malam jalan nampak bibir bergerak pak. Hak ni tabarruj ni haram ni. Walaupun bukan mati, laki tak mati pun haram ni.
Tak boleh macam tu. Kenuri ke apa semua stop dulu. Bukan setakat tu, haji pun stop dulu. Ha, umrah pun stop dulu. Bagi habis iddah dulu. Ha, walaupun dia, lo aku daftar umrah dah pun belum mati, tak apalah, boleh kau boleh tangguh tak? Postpone lah yang lepas iddah, tak ada masalah pun, postpone tak ada masalah. Ha, tapi jangan pergi pada waktu itu. Berhias dia jangan pakai berhias, pakai-pakai gelang-gelang semua dia ni. Ya. Hmm. Baik, kita detik apa kita datang lewat tu masbuk lah. Kita tak sempat Fatihah dengan imam tu dengan masbuk. Detik kata detik sama ya. Sebab dia diukur daripada sempat Fatihah ataupun tidak dengan dengan imam. Kalau tak sempat dia ke masbuk. Yang kedua, kita baru takbir Allahu Akbar, baru nak Fatihah imam rokok dah. Tak dan nak bismillah pun tak dan. Kita terus rokok dengan imam. Tomak ninah rokok dengan imam, maka kita dapat rakaat tersebut. Ha, kita dapat. Kan? Yang pentingnya kita dapat qomatinah rukuk dengan dengan imam. Barulah kita dapat rakaat walaupun tak sempat baca Fatihah. Ustaz, bagaimana kalau seorang muslimah memakai inai rambut yang dijual dengan jenama henna? Henna yang diluluskan oleh Kementerian Malaysia, Kementerian Malaysia, adakah dibolehkan? Kerana mengikut sebagian ustaz boleh dan sebagian lagi tidak. Jadi minta penjelasan ustaz. Kami tahu warna hitam tak boleh. Jadi bolehkah pakai warna henna coklat? Pakai henna, pakai inai rambut, tak ada masalah. Yang halal lah. Yang halal, tidak ada campuran najis dan sebagainya. Dan henna itu dia bukan penebat yang boleh boleh menebat apa rambut kita daripada kena air mandi wajib taklim semua kan. Tapi saya rasa henna kalau inai tak ada masalah. Dia dia bukan penebat. Dia hanya mewarnakan saja. Ha, dia mewarnakan. So tak ada masalah nak pakai warna merah pun tak apa. Terang sikit. Kan. Sebab dia nak tunjuk siapa? Tunjuk kat lelaki dia, aku tunjuk kat orang. Dia tunjuk suami dia je. Bukan tunjuk kat orang. Tunjuk kat orang memang tak boleh lah kan. Tunjuk kat suami dia. Buh warna apa? Buh ikut parti politik. Buh. Buat kan. Hijau, biru, oren, biru muda. Empat warna tu dia buh sekali. Ha, puas hati. Pilih nak yang mana. Ha, buatlah. Baik. Soalan kedua mengenai ASB. ASB kita jawab tadi. Ustaz, bolehkah kita menggantikan solat ayah kita yang telah meninggal dunia? Kalau boleh tapi kita tak mampu, minta perceraian. Tak boleh. Dia ni yang pidiah ni, pidiah puasa, ya ganti solat tak ada. Sebab apa? Sebab solat ni ibadat yang tidak boleh ditinggalkan. Puasa boleh tinggal tak? Puasa boleh tinggal. Kalau kita sakit, demam, tak larat, boleh tinggal, tiba-tiba mati. So kena qada lah. Boleh waris, boleh qada puasa untuk untuk waris dia. Sama anhu waliyu, nak puasa boleh ataupun ambil fidyah boleh. Tapi solat boleh tinggal tak? Tak boleh. So poin nak qada tu kat mana? Tinggal pun tak boleh. Setiap orang dia kena bertanggungjawab terhadap solat dia. Tak boleh tinggal walaupun satu waktu. Tak boleh. Hatta dalam keadaan sakit pun kena solat. Dalam keadaan lagi mana akal dia berfungsi, walaupun dia duduk terkedang atas katil hospital tu, dia boleh bergerak mata, ya solat dengan mata sampai tahap macam tu. Maknanya solat tetap kena solat. Ha, so nak nak qada kat mana? Tak ada ya? Kita minta doa je lah supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kalau ayahnya tak tak solat dan sebagainya. Ustaz, apa hukum jual beli yang dijalankan dalam surau atau masjid? Ni Nabi larang. Cuma larang pergi mana? Para ulama kata makruh. Ha? Larang jual beli dalam masjid. Memang ada hadis yang jelas. Pasal apa? Pasal masjid ni bukan tempat jual beli. Ni kadang-kadang ya Allah meriah kan, jual macam-macam dalam masjid surau ni. Jadi di tempat zikir, tempat solat, ha, bukan tempat jual beli. Nabi larang perkara tersebut berlaku. Kalau nak jual juga di luar sana kan, kita buat bus ke, kita buat carnival, ha, buatlah kat luar. Jangan dalam ni, tak boleh. Promote pula, promote lagi dahsyat. Sampai orang jadi jadi hilang kosong nak mengaji pun hilang. Punyalah promote dahsyatnya. Ya. Saya
dia ginilah, kan nak keluar khilaf ginilah. Tuan-tuan, saya ada barang kat luar, pergi tengok. Nah, cukup gitu dah. Tak payah ni. Tuan-tuan, saya ada bawa satu minyak, tuan-tuan. Minyak ni kalau calit saja, insya-Allah ia akan memberi kesan yang maksimal. Ada seorang tu testimoni, siap cerita pula dah. Testimoni kawan tu, dia ni dah masalah rumah tangga yang sangat lama, tiba-tiba pakai minyak, minyak inilah. Eh, nak jadi syirik boleh ni. Macam-macam tuan-tuan, jadi sabut-sabut, jangan-jangan. Itu masuk dalam negara dalam masjid. Dia menyebabkan orang dah habis dah dia punya, dia jadi fokus dah hilang lah. Kan? Kita kena bagi tahu, tidak boleh menega dalam masjid. Kalau ustaz nak bagi tahu boleh, kalau dia nak, maknanya just macam tadi, hint tadi sikit sudah lah. Okey, saya dah bawa barang, siapa nak dapatkan. Okey lah. Sekadar itu cukup lah. Maknanya negara ke tak kan? Dia wakaf, betul-betul wakaf ke ada menegar juga? Ada usaha menegar juga. Kan? Kalau usaha wakaf saja tak apa, tapi kadang-kadang ada usaha menegar. Kan? Dia gini, hak kutipan derma ni saya nak perbetulkan sikit. Taklah usaha hak kutipan derma. Tapi pengutip derma tu dapat komisen tak? 4% tak? Kau dapat haram. Itu saya nak beritahu. Contohnya, saya kutip pada tuan-tuan derma untuk ma'atafis. Saya kata tuan-tuan, saya kutip derma ni untuk ma'atafis sekian. Tuan-tuan bagi saya 1,000. Dapatlah 1,000. Saya dah pakat dengan ma'atafis tu, saya bagi dia 60%. 40% saya ambil. So, saya bagi naratif, 400% saya ambil. Hukumnya adalah haram. Dan ini banyak berlaku. Lepas tu dia kata, saya usaha, saya kutip bukan senang. Baik. Kamu wakil kepada ma'atafis, kamu nak kutip. Kalau kamu nak ambil persen, kamu kena mention, kena bagi tahu, minta persetujuan. Tuan-tuan, saya kutip derma untuk ma'atafis dan saya ambil upah 30%. Clear? Jadi orang yang nak bagi tu, dia tahu dah, aku bagi 100, 70 sampai kepada ma'atafis, 30 sampai kepada tukang pengutip ni. Lagu tu tak apa. Tapi ada orang habang tak? Kelamak takut orang tak bagi. Maka dia tak abang, dia ambil senyap-senyap. Maka ini adalah haram. Makan harta secara batil atas nama kutipan derma. Ini cukup bahaya, tuan-tuan. Nah, kena hati-hati. Kena hati-hati. Ya. Zakat lain. Zakat dia ada satu sistem dia, iaitu ada amil yang dilantik oleh kerajaan. Dia rasmi tu, rasmi amil. Kutip derma ni amil apa? Amil tu berkaitan dengan zakatnya, bukan berkaitan dengan kutip derma, tahfiz apa semua tak kena guna. Ha, so kita kata zakat itu lain. Zakat itu memang dia ada amil dah yang bertugas, yang memang ada portion dia yang disabitkan dalam ayat Quran. Tu clear. So makruf, tak ada masalah. Tetapi kita hak kutip derma ni, kita jadi wakil ya. Contoh saya kutip derma, saya diwakil pada siapa? Wakil pada mana-mana tahfiz, wakil pada masjid. Jadi wakil ni ambil banyak tu ya, bagi itu wakil. Tapi kalau saya nak no persen kan, ataupun saya dapat upah secara langsung daripada pusat tu, dia bagi saya upah 1,000 sebulan kan, saya tolong kutip, tak apalah. Tapi kalau saya ambil persen daripada tuan-tuan, contoh saya ambil, setiap kali saya kutip, saya ambil persen, saya dapat 10,000, 30% tu dah 3,000, 7,000 sana. Itu adalah haram. Kecuali nak ambil, kena bagi tahu. Saya sebab tadi kena habar. Tuan-tuan, saya ambil kos ataupun atas, saya ambil 20%. Contohnya abang. Tapi tu saya kata, siapa nak abang? Setakat ni jumpa Muhammad tak? Tak abang kan? Tak clear? No. Sikit je mana? 90%. Tak boleh. Sikit-sikit tu banyak mana? Sikit tu. Dia ambil apa? 49%. Sikit lah. 51% sana. Kita. Oh. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Itu satu gharar. Satu benda yang uncertainty. Benda yang tak jelas. Kan? Benda yang tak jelas. Maka dengan sebab itu, benda ni kena clear. Kena clear. Tak clear tak boleh.
Kita Islam nak telus tu je. Bukan tak nak ambil, ambil lah. Macam orang buat korban. Sebagai contoh orang buat korban. Kita nanti datang musim korbannya. Kan? Contohnya, kita, wakil. Wakil buat korban. Tambah di luar negara. Wakil, dua ada dua wakil. Satu wakil yang tanpa upah. Satu wakil dengan upah. Kalau syarikat dia ambil upah tak? Ambil upah kan? Dia kutip RM300 itu bahagian contohnya. Dia kena mention berapa banyak upah dia ambil. Kalau dia tak mention, gharar, haram. Tapi sekarang ni orang mention tak mention? Tak mention. Itu hukum syarak tuan-tuan. Itu hukum. Dia tu lah, dia kalau dia bagi upah tak ada masalah, upah tak buat kerja. Tetapi kalau kita ambil persen daripada derma itu sendiri tanpa pengetahuan kawan tu, itu masalahnya. Sebab kita ambil pada kawan tu. Tapi kalau kita pakat dengan kawan hak pertubuhan ni, dia bagi upah pada kita, tak ada masalah nak bagi upah. Macam orang bagi jual lah, bagi upah kerja lah. Hang bekerja, hang dapat gaji contohnya kan. Hang kena kutip RM500,000 ke atas, hang akan dapat upah sekian-sekian banyak upah. Contohnya lah kan, hang akan dapat upah, upah buat kerja. Bukan dengan persen terus direct daripada kutipan derma tu kan. Kalau ambil persen terus daripada itu tanpa pengetahuan penderma, jadi zalim tak zalim? Zalim tak? Penderma tak tahu, penderma ingat semua sampai. Banyak ada yang tak sampai. Kalau sekurang-kurangnya dia beritahu lah. Kalau dia beritahu je lah, oh so penderma tahu aku bagi ini bukan sampai semua, aku bagi ini sampai 60% je, lagi 40% sampai kat dia. Tak apa, yang penting kena clear. Itu aja. Tak nak unsur gharar, tak nak unsur yang tak clear, unsur yang tak jelas. Maka di sini orang boleh buat keuntungan cukup-cukup banyak. Keuntungan atas angin tanpa pengetahuan. Pasal kos pengurusan. Okey, gini. Surau ni, saya nak beritahu. Surau ni, kalau dia buat korban, dia kena tak ambil upah. Betul? Tak ambil upah. Bila tak ambil upah, kalau dia ambil 700 satu bahagian, dalam tu lah kos pengurusan. Semua dalam tu lah. Sebab dia tak ambil upah apa-apa. Takkan duit minyak dia nak pergi cari, nak pergi jual lembu, cari lembu pun dia kena bayar. Ambil kos pengurusan dekat situ lah. Okey. Cumanya persoalan dia, kalau ada lebihan. Contohnya RM700, dia beli lembu, capok kos pengurusan apa semua, rupanya dia guna RM690 je. Balance RM10 dah tak tahu mana. Ha? Siapa bagi kerja kan? Yes, kita kena bagi tahu. Sekiranya ada lebih, akan dimasukkan dalam tabung. Contoh, barulah kita masuk tabung. Tapi kalau kita tak bagi tahu, tiba-tiba lebih, maka kita kena pulangkan balik kepada peserta korban duit tersebut. Kita tak boleh sewenang-wenangnya masuk tabung tanpa persetujuan orang-orang itu. Boleh tak kita tengok kawan tu, tengok duit dia ada RM50, nampak terjengui sikit kan. Kita tengok, kita ambil duit RM50 dalam poket dia, kita masuk tabung. Boleh tak? Boleh tak? Kau tahu apa duit aku? Aku masuk tabung lah. Tak boleh. Duit dia tetap duit dia. Kita kena minta permission dulu nak masukkan tabung. Macam tu juga. Balance tu duit apa? Duit peserta korban tadi. Duit dia lah. Dah pengurusan dah semua clear. Capok beli semua. Dah lebih-lebih 10 lagi. Duit dia. So kalau kita nak masuk tabung, kita kena minta permission daripada awal. Sebab tu kau dah keluar sikit. Sekiranya ada lebihan, masuk dalam tabung masjid. Nah, selesai. Lebih biar apa-apa, RM10, RM20, RM30, RM5 masuk dalam tabung. Nah, itu kena clear. Pengurusan tak kisah banyak mana. Pengurusan yang diperlukan saja. Buat anggaran tak apalah. Pengurusan kita tak bagi tahu tak apa.
Tapi kita beritahu pengurusan lah, termasuk pengurusan. Mana-mana kita tak tahu. Sebab tu kita kata, kalau lebih, lepas dua guna-guna-guna lebih lagi, masuklah tabung. Itu kita kena mention tu. Kan? Kalau tak lebih, guna pengurusan tak lebih, tak ada apa. Habis itu je lah. Kan? Sebab harga tu masuk kos pengurusan. Harga tujuan tu kos pengurusan. Kadang-kadang kita boleh agak, kadang-kadang kita tak boleh agak kan. Berapa pengurusan? Nak sewa lori pun panggil. Kadang-kadang harga berbeza sebab minyak berbeza harga. Sat turun, sat naik, sat turun, sat naik, 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 naik. Turun sekali, naik banyak. Kan? Jadi kita tak tahu nak agak kan. Jadi semua tu nak kena bayar tu. Ha, jadi mungkin kita boleh buat secara umum termasuk pengurusan. Nanti kalau lebih nanti, boleh kita mention macam mana, nak pergi mana, nak salur ke mana duit tu. Kalau tak lebih, tak apa. Okey lah, clear lah kan. Jadi benda tu kena jelas. Yang penting kena jelas. Kita tak mau tak jelas, tak mau. Ustaz mohon penjelas, Ustaz mohon Ustaz jelaskan haram atau halal kerajaan kolek cukai babi, arak, judi, bank komersial dan cukai tempat hiburan yang galakkan zina. Kerajaan yang ambil. Memang kerajaan ambil semua sekali. Tetapi digunakan untuk siapa? Orang kata kerajaan semua terpalit kan? Macam mana? Di sini para ulama kata bagaimana orang yang kerja halal dia akan dapat sumber yang halal. Raja cikgu, adakah gaji kerajaan tu sumber babi? Hak babi tu pi benda yang tak halal. Begitu. Maknanya begitu. Asalkan kerja kita halal, maka tidak ada apa-apa masalah. Apa pandangan Ustaz tentang doa semasa khutbah kedua Jumaat? Apa pandangan kata tak perlu khutbah doa semasa khutbah kedua Jumaat? Doa itu maksudnya rukun. Doa tu maksudnya rukun. Rukun khutbah. Kenapa tak perlu doa pula? Angkat tangan perlu ke doa? Itu persoalannya. Doa tu tak doa. Nak angkat ke doa? Nak angkat ke doa? Itu pula. Kalau ikut yang tak ada, tak perlu angkat pun. Tapi orang angkat salah tak? Tak salah nak angkat. Tapi yang asalnya tidak angkat. Itu mungkinlah doa, memang kena doa. Kan? Cuma nak angkat tangan, tak angkat tangan. Ya, itu isu dia. Besok doa memang kita kena berdoa sebab itu termasuk dalam rukun khutbah. Iaitu berdoa kepada sekalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah waktu khutbah, tengok hilang fokus atau tak hilang fokus. Sebab apa? Sebab kita ada ulama kata makruh. Kan? Tetapi kalau boleh kita ni nak fokus. Fokus. Kan Nabi kata idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yakhutu faqal raud. Bila mana kamu kata pada sahabat kamu, diam. Imam sedang khutbah, hilang pahala. Sebab apa? Sebab kita dah lari fokus. Dah lari fokus. Jadi begitu juga, kita tak nak benda-benda yang melari fokus. Ya? Maka dengan sebab itu, kalau boleh ya, senang ya, kita letak cadangan saya lah. Kadang kalau lari fokus juga, tolak-tolak serabut jadi kan. Tolak-tolak tu serabut. Kan? Pening. Kita letak setiap kita masuk. Tabung bagus punya orang letak. Jadi orang nak bagi, dia kan bagi. Sama ada masuk, dia bagi ataupun dia nak keluar. So kat mana pun keluar tu dia akan jumpa tabung. Kan? Step itu ada contohnya. Lebih efisien saya rasa. Dia masuk dia bagi, keluar dia bagi. Begitu. Ni kadang dia suruh orang pergi kutip pula. Kawan tu kutip, lagi tak bagi dia turun situ. Dia pun Allah, macam mana ni kan? Keluar tengok. 50 je dah ni. Dia duduk tunggu, orang duduk tunggu bila nak bagi ah kacau. Suruh pula budak-budak kutip. Tuan-tuan, kita saya tak sujulah. Baba, kita latih budak-budak untuk tak dengar khutbah. Mereka budak-budak, biar-biar nak. Walaupun budak-budak, kita nak latih dia orang ni supaya fokus. Dengar khutbah apa semua. Ni dia pun sibuk syur, duk bawa uncang tu kan. Jadi rasa macam tak cantik lah. Ini mengganggu. Ya, mengganggu. Ada juga. Maksud tabu maksud poket ni. Memang banyak. Memang ada orang yang tidak amanah ni, ada di mana-mana. Hatta kadang-kadang di masjid surau pun ada kan? Duit tabung tu kadang-kadang Dia tak, orang tak perasan, mak masuk poket. Tak apa, masuk je lah. Tapi dia makan harta secara batil kan? Banyak. Kalau tidak, takkan ada lah orang main apa selongkap peti besi masjid ni. Surau ni tak kenal kot. Tak kenal eh. Macam kalau pesuruh orang yang putih tengah tu, dia menyambung tak? Pesuruh yang orang putih
ialah dia budak tafid, dia kadang-kadang budak ni belum baligh lagi. Cuma kita sebut tadi lebih kepada aspek pendidikan. Kita nak didik dia orang. Iyalah depa tak belum baligh, depa belum baligh lagi tak wajib. Kan? Iyalah betul lah. Tetapi kita nak didik supaya jangan sampai waktu wajib baru nak didik. Waktu baligh baru nak didik. Didik daripada awal, melentur buluh biar daripada rebungnya. Maka dengan sebab itu patut-patutnya kita kena jagalah benda tu. Kan? Benda-benda ni diputuskan dalam mesyuarat, kita buat macam mana? Cara terbaik untuk kita derma macam mana? Kan? Ada macam-macam cara. Patutnya kita guna cara yang lebih efisien, yang tidak mengganggu jemaah. Itu lebih baik daripada menimbulkan pelbagai masalah. Kan? Dia sebut tadi lah, itu cadangan saya. Letak semua pintu masuk. Kan? Jadi orang nak masuk, kalau nak keluar mesti dia nampak. Kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Kan? Dia akan bagi, insyaAllah. Bukan kita nak paksa orang bagi. Kan? Ni dia tunggu macam paksa bagi je. Qabliyah Jumaat ada? Ada. Walaupun dia benda khilaf sebenarnya. Khilaf sebab apa? Sebab Nabi tak nak buat. Nabi tak nak buat Qabliyah Jumaat. Tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi buat. Tetapi riwayat menyatakan sahabat buat, antaranya Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu buat. Jadi bila sahabat buat, boleh terima tak? Boleh. Maka dengan sebab itu dalam mazhab Syafi'i ada Qabliyah Jumaat. Dia qiyah pula pada Zuhur. Kan? Zuhur ada Qabliyah, hadis yang sahih. Maka dengan sebab itu Jumaat pun ada Qabliyah Jumaat. Tetapi Qabliyah Jumaat itu nak banding dengan Ba'diyah Jumaat, Ba'diyah Jumaat lagi kuat sebab dia ada hadis yang lebih jelas. Qabliyah ni tidak ada, cuma melihat pada amalan sahabat dan sebagainya, maka boleh dilaksanakan. Boleh. Bagi saya terima pandangan itu. Dalam mazhab Syafi'i sebut begitu, Qabliyah dan juga Ba'diyah Jumaat, dua-dua ada. Cuma yang lebih kuat lagi Ba'diyah. Ya, ada lagi soalan? Ini saya umumkan talian ditutup. Nah, kita soalan lisan saja. Khatib sedang khutbah. Dia kalau dia baru masuk, memang sunat dia sembahyang. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi SAW, satu ketika mana Nabi khutbah, ada seorang lelaki masuk, dia terus duduk, Nabi suruh bangun, tunaikan solat dua rakaat. Para ulama menyatakan itu solat tahiyatul masjid. Jadi tunaikan dua rakaat, ringkas. Jadi tak ada masalah. Cumanya masalahnya dia datang lewat, tu yang masalah. Betul nak datang awal lagi. Dia tutup buku dah. Kat situ. Patut datang awal lagi. Tak ada. Tak ada. Itu hukum terima terpakai. Kan? Yang berterusan. Masuk solat dua rakaat. Cuma silapnya lewat tu je. Kenapa betul? Kan sebenarnya tahu hal tu. Tapi sekarang ni Zuhur lewat kan. Jumaat lewat. Itu tak ada alasan lah. Kadang-kadang kalau Zuhur awal 12:58, 55 itu kelam kabut sekalilah kalau orang bekerja kan. Sekarang ni sekolah buat 1:30 lah, 1:29. 1:30 dah Jumaat. Maknanya lambat juga. Depression lambat ni memang mai pi waktu. Mai pi waktu apa-apa duduk lambat situ. Kan, habis tu patient lambat. Yalah soalan. Tak ada masalah. Tetapi kalau dia solat jemaah, dia kena ikut jemaah lah. Kalau dia solat jemaah, imam baca, dia kena baca. Kan? Kalau imam tak baca, dia tak baca. Kalau dia solat seorang, tak apa. Kalau dia solat seorang, dia tak baca, tak ada masalah. Itu benda tu benda khilaf kan? Benda khilaf. Dia belajar. Dia belajar pula di Pakistan. Pakistan masa Hanafi, imam tak baca sungguh. Lepas dia belajar di Bangladesh kan? Sungguh. Belajar di Turki kan? Memang mereka belajar di Saudi, Hambali. Imam tak baca. Kan? Jadi tak ada masalah. Cuma dia kena ra'i. Kalau dia jadi imam pada tempatan yang baca, maka dia kena baca untuk meraikan penduduk setempat. Kan? Kalau dia imam lah, dia kena ra'i. Begitu barulah panggil orang yang reti. Panggil. Tapi kalau dia seorang-seorang itu pulang, tak ada masalah. Benda tu benda khilaf. Mana lebih afdal, Ustaz? Untuk wanita yang
Dia dua-dua ada. Dalam hadis Nabi, Nabi kata wanita lebih baik solat di rumah. Tetapi dari sudut perbuatan, pelaksanaan, Nabi tidak pernah melarang wanita yang solat di masjid Nabi. Bersama-sama Nabi berada. Maka dengan sebab itu, dua-dua ada. Hadis kata yang di rumah berada, yang semayang di masjid berada, Nabi membiarkan, Nabi tak larang. Kalau salah, Nabi larang dah. Kan? Maka di situ para ulama menyatakan, wanita yang solat di rumah tu sebab apa? Kalau ada fitnah kalau datang masjid. Datang masjid, ada fitnah, maka di situ lebih baik dia solat. Datang tak aman ke, diganggu ke, ada fitnah lah. Maka lebih baik dia solat di rumah. Tetapi sekiranya tak ada fitnah apa, maka wanita juga elok solat di masjid. Ya. Eh? Ha, buat di rumah. Kalau macam tu fitnah tu, mungkin dia ni comel sangat ke atau macam mana ke, kan? Jadi mengganggu. Tetapi kalau wanita ni, saya elok dia ada pintu masuk khusus dia, so nak ganggu je nak, orang tak nampak. Dia ada pintu masuk khusus dia, lelaki pintu masuk lain. Jadi okeylah, itu kan. Jadi maknanya dia kat situ tengok fitnah tak fitnah tu aja. Tapi ada orang, suami dia ajak bini dia, jom kita pergi masjid. Abang, tak boleh, fitnah. Saya tak nak pergi masjid lah. Oh, lepas tu, you nak pergi mana? Saya nak pergi pasal malam, saya ingat. So, mana lebih fitnah? Masjid ke pasal malam? So, jangan nak confuse. Kan? Okay. Ya. Yeah. Dia secara umum, dia tengok cara khusus ke cara umum? Syiah bukan semua sama. Tapi kita ada kaedah dia. Siapa yang tak mengucap dua kalimah syahadah, memang out lah. Siapa yang mulak Quran sama sunnah, out lah. Kalau syiah mulak Quran sunnah, out. Memang gugur akidah dia. Tetapi dalam kita nak menilai satu persatu, case by case, kita nak tengok dia ni mengucap dua kalimah syahadah dah. Kalau dia mengucap, dia Islam. Dia Islam. Makan sembelihan dia. Masuk syiah mana sekalipun. Tak ada masalah. Sebab, okey, sekarang ni dia kata Islam ke tidak? Islam ke tidak? Islam, ha, boleh ya? Dia syarat dekat situ je, Islam ke tidak tu je. Zahir, secara zahir. Nahnu nahkum bizawahir. Kita tengok dia sembahyang Islam. Kan? Kita berhukum secara zahir. Allah Ta'ala yang tahu dia berpura-pura ke, dia bohong ke, itu dia dengan Tuhan. Tapi kita berhukum secara zahir. Kita tak tahu batin dia macam mana. Dia menunjukkan dia Islam, dia mengaku dia Islam, Islam lah. Kan? Ha, kecuali depan kita ada semua bahala. Ha, kecuali depan kita dipijak Quran. Kecuali, itu memang jelas yang aku tak terima lah. Gitulah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab atas cara zahir dia Islam. Cukup. Boleh. Bila nak buat trip? Dekat habang saja tak jadi. Habang nak pergi Iran, buat trip lah. Saya pun nak, saya tak pergi Iran ni, saya teringat nak pergi. Kan? Saya bulan 3 ni ada trip ke Morocco dan Spain. Siapa nak pergi boleh ya? Jom ikut saya. Tapi pergi tu bukan pergi saja, pergi berprogram. Pergi tu berprogram. Kita nak betul-betul ada manfaat jalan ni, bukan sekat pergi tengok saja ya. Ada dengan usrahnya, dengan apa, programnya, dengan tanyalah ustaznya dan sebagainya. Siapa nak pergi boleh ya? Ni ada saya bawa ni, nak pergi tengok. Kan? Pergi, kadang-kadang orang suka berjalan kan, boleh kita pergi tengok Tariq bin Ziyad punya perjalanan kan, lalu-laluan dia tu nak mengimbau balik umat Islam 800 tahun 8 abad menguasai Spanyol, Spain. Lah ni pergi mana? Please kan, lemahnya kita. Ada tapi tak ramai. Nak banding dulu negara Islam, dan dia merupakan pintu masuk ilmu ke Eropah. Dulu-dulu, mula-mula ke Eropah, Indonesia mana ada? Yang ada kat Cordova, kat Seville, semua kat, sebab orang Islam bawa lah. Nampak tak perkembangan ilmu tu hebat tak hebat? Kecemerlangan. Tapi akhirnya Barat ambil ilmu tu, kita tinggal. Tu rugi tak rugi? Patutnya kita pergi tempat-tempat tu nak menimbulkan balik semangat kita untuk mengembalikan kegemilangan umat umat Islam. Itu sepatutnya. Ya. Jom lah Nabi. Jangan cakap saja. Jom. Lain soalan Nabi ya? Kita buka, kita buka soalan sampai ke 11.
Ada? Tak ada? Baik, kalau tak ada apa, kita berhentikan dari itu. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Salah silap saya pun maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آتنا أفضلنا في أمر الصالحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم